minimal ngeten loh sampean. Tapi kulo nate Gus kepengin tahajud ra sida tahajud berarti setane menang. Tapi setan ora sekedar kowe kepengin ra tahajud, kepengin kowe kafir. Umpama kira tahajud tenan iku ya setan isih rugi kok. Tapi kowe jek Islam tapi jek mlebu swarga, kepengin iku nganti apa? Kabeh. Jebule kowe ora kafir kan? Lan ana ulama nak tangi turu gak tahajud, ndekne nangis. Angger kani gak tahajud nangis. Terus matur mbek pangeran, Gusti, kenging napa kula mboten kasil tahajud. Mbek pangeran dingendikane ngene, teng kitab Al-Minanul Kubra karangan Imam Sa'roni. Kowe ku ulama kok bento. Sing nirokno kowe sapa? Nggih jenengan Gusti. Sing maringi tangi sapa nggih jenengan? Lah wis anggap ae kabeh kersaku, ora kersane setan. Oh wis bar. Mulane aku lara mati tahajud keterusan nggih tenang wae kula nggo lah. Kula duwe elmune, kula duwe elmune. Kowe ku ulama kok bento. Sing nirokno kowe sapa nggih jenengan Gusti? Sing nang ana sapa nggih jenengan kula? Lah iya, sak kabeh ku sing kersane aku rido ra wis bar. Lah nek nak tangi rali tahajud ge rido mawon. Apa menes bedino. Dadi penak berislam tuh enggak apa-apa. Berislam tuh gampang. Ya kowe turu sing kersakno sapa? Nggih jenengan Gusti. Kowe tangi sing kersakno sapa? Lah yo sanggep ae ku kabeh kersaku bar. Paham ya? Dados nak wae tahajud ge tahajud yo kersane pangeran. Ra tahajud ge ra tahajud yo kabeh kersane napa? Penting buatan maksiat mun saya, penting buatan apa maksiat. Mun anjenan ngantil kula. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Lah ini sing titik tekane teng wa mahyaya. Ngeten misale. Urip niku kabeh kersane Allah. Carane mikir ngeten. Tiang-tiang sing jaduk-jaduk dhisik ya mati. Nabi nggih kapundhut, tiang-tiang soleh nggih kapundhut, tiang-tiang dolim nggih kapundhut. Kalau betul mereka ingin menjaga kehidupan. Berarti kalau betul mereka kuasa kan tidak kapundhut. Hidup selamanya lah, nyatane do mati. Berarti urip mati namung kersane apa? Terus misalnya sampean berpikir. Lalu sampean nek wis dadi lemah carane tangi piye? Lah ini yang penting kula aturaken teng ngaji mriki. Kula sederenge ngaji nu sering akhir-akhirnya sering salat maca ayat liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa? Am bayyinati. Tugase ulama iku jelasno ayat-ayate pangeran. Sampean saiki tak bedheki. Sekarang sampean Anda hidup itu tahu alasannya enggak kenapa Anda hidup? Enggak tahu kan? Kenapa kita masih hidup? Enggak tahu. Kenapa Anda wujud? Juga enggak tahu. Kita pernah enggak ada, tahu-tahu ada, juga enggak tahu alasannya kenapa. Yang jelas di luar ikhtiar kita. Setelah kita katanya punya akal ya, saya bilang lagi. Setelah kita katanya punya akal terus bilang kita masih hidup karena ora kelindes truk. Karena enggak kena penyakit. Karena jantung kita normal, paru-paru kita normal. Terus kita bilang hidup. Jadi kita atas nama kebodohan bilang kita hidup karena jantung kita normal, paru-paru kita normal, semuanya normal. Maka kita hidup. Nah, ditakoki, lalu kapan kita mati? Setelah jantungnya rusak, paru-parunya rusak, terus kita mati. Tapi orang yang sama kalau ada bilang, berarti yang menjadikan hidup itu jantung dan paru-paru. Lalu berarti zaman kita belum hidup itu jantung dan paru-paru harus ada dulu karena itu yang bikin hidup. Ya ada juga, dulu ya ada juga. Loh ya kalau jantung dan paru-paru semuanya normal menjadikan kita hidup berarti jantung dan paru-paru harus wujud dulu-dulu karena itu yang menciptakan kita hidup. Ya ada juga ya enggak tahu. Paling-paling nanti statusnya paru-paru jantung hanya dipakai alat Tuhan untuk menjadikan ada kehidupan yang kita kira ada. Padahal sebetulnya kehidupan ini juga enggak ada karena kita enggak tahu. Sing darani urip ku apa ya ora roh. Kowe roh maknane urip ku apa? Ulama kabeh sing alim-alim darani urip ku apa ora mati ngono tok jawabane perkara ne ora iso jelasno. Walane ning Arab al hayat didul mamat sing darani urip iku ora mati. Karena enggak bisa dijelaskan, coba Anda menjelaskan. Kowe urip ku sebab apa? Ada nyawanya, nyawa itu di mana? Terus dia tempatnya di mana? Oh nyempatnya di jantung ngene-ngene saya. Suara iso dijelasno. Nah, ketika hidup Anda tidak bisa Anda jelaskan, kudune sok ben waya tangi saka kubur juga enggak bisa dijelaskan. Karena wujud kita ya datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita. Nanti tangi saka kubur ya ora nganggo ikhtiar sama kan? Sama-sama ada kesimpulan lillahi rabbil alamin. Nah, tapi manusia atas nama akal sawangane hidup ini ada alasannya. Karena kita ditangi apa ada bapak ibu terus kita jadi wujud. Lucu kan hidup ini disebut ada sebabnya.
Tapi nanti mati, songkok kubur terus tangi meneh dianggap enggak punya penyebab. Alasane wis dadi lemah kok. Ono meneh iku carane piye? Lah zaman kuwe ora ngono. Dadi ono saiki. Carane piye?